Deal ya? Maaf kirim, maaf, maaf. 400. 400 nih geng. Masih belum percaya? Nah, bikin di Kalimantan. Jadi biar ngerasain gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Januar Safari di channel saya Water Transfer Printing Kaltim Indonesia. Oke teman-teman semua, channel ini sengaja dibuat untuk kalian semua yang selalu mencari tutorial proses carbon water transfer printing dan pengecatan kendaraan bermotor. Jika kalian suka dengan video saya, kalian bisa dukung saya dengan klik subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Dan kalian bisa like, komen, dan share video ini agar channel ini semakin berkembang sebagaimana mestinya. Oke? Oke teman-teman semua, kembali lagi di video saya yang terbaru. Kali ini saya kedatangan barang yang sudah dicat dari bengkel teman saya. Jadi barang ini dibawa ke tempat saya untuk dipasangkan karbon WTP. Untuk barang ini kalau saya ngerjakan sendiri full versi saya itu nilainya 800.000. Jadi di sini karena dia yang ngecat dengan ngeclear, saya yang nyelup dengan pertanggungjawabannya bila ada kegagalan, saya wajib mengulangi kembali. Jadi dana 800.000 itu kami bagi dua. Jadi kalau dihitung-hitung itu namanya bagi-bagi rezeki sama teman kita yang satu profesi. Tanpa menunggu lama, barangnya langsung saya eksekusi. Jadi di sini kita semprot aktivatornya dulu sebelum kita melakukan proses pencelupan. Jadi di sini bagi kalian yang punya garapan yang sama, kalian bisa tiru cara masuknya dari mana. Kalau saya masukkan dari segitiga yang ada di tengah, itu awal masuk di mana barang ini saya celupkan. Sisanya hanya mengikuti saja. Untuk garis yang dihasilkan ya lumayan lah, nggak ngecewakan juga. Jadi kira-kira hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi gimana menurut kalian? Kalau menurut saya ini sudah cukup, sudah lumayan lurus. Nah untuk di bagian depannya itu medianya yang membuat garisnya itu seperti itu. Jadi mau diulang berapa kali pun ya hasilnya tetap begini. Ya kalau mau ditiru juga cara celupnya ya syukur, kalau enggak ya enggak apa-apa juga. Yang penting saya di sini coba untuk membagi pengetahuan saya dengan kalian. Oke, kita lanjut ke pencelupan barang yang satunya. Di sini untuk tekanan anginnya saya pakai di atas 5, di bawah 10, di antara 7 dan 8. Permainannya cuma di situ-situ saja. Oke, kita celup lagi sama seperti yang tadi. Saya masuknya di bagian tengah, di bagian sudut. Masukkan pelan-pelan. Jadi nanti garisnya hanya mengikuti pola bagaimana barang ini masuk. Jadi gitu kira-kira. Oke, jadi hasilnya seperti ini untuk barang yang kedua. Bagaimana menurut kalian? Di sini saya akan tampilkan visual garisnya kepada kalian dengan jarak dekat. Jadi kira-kira seperti ini. Deal ya? Maaf kirim, maaf. 400 nih geng. Masih belum percaya? Nah, bikin di Kalimantan. Jadi biar ngerasain gitu. Apa itu suara kucing? Apa? Oke, kita review barangnya ya. Oke, teman-teman, jadi di sini perlu diketahui sebelum kalian komentar, kok mahal banget bang, 800 sepasang. Perhatikan di mana kaki kalian berpijak. Kalau saya ini tempatnya di Kalimantan Timur, jadi harganya memang segitu. Kalau mau dibandingin dengan wilayah Jakarta atau Pulau Jawa, yang jelas berbeda. Jadi saya sarankan jika ada yang berkomentar seperti itu, maka merantaulah kalian ke sini.
Setelah kalian merantau baru kalian tahu begitu kalian buka bengkel di sini. Jadi dana sebesar 800 ribu itu kami bagi dua. Jadi teman saya dapat 400 ribu, saya pun dapat 400 ribu. Jadi kira-kira seperti itu cara kami berbagi. Dan kami berdua menyepakatinya karena kami anggap itu cukup adil. Oke, teman-teman semua, jadi video saya cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan yang saya tidak sengaja dalam bernarasi. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.